Cuma horasi rasa mate, dungi lehono kumatu hotu kepala hamaluan. Para iwan mahata di kebatan lagi nuruhan mi, aikido hamaluan. Tuhan Allah pasu-pasu siap Tuhan yang bata akan tayi dengan Yesus Kristus Kudusin berbahagia. Sepalang di Tuhan yang bata merahu dan jalan dari kubu yang mahamu berdua Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, penonton setia di channel Palito Namemet. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya, terkhusus untuk umat Kristiani di seluruh dunia ini. Hari ini Minggu tanggal 21 April 2024. Tepatnya hari ini Minggu Jubilate. Marulupulup Ture Batama Sandok Tanoon. Hari ini pada Minggu tanggal 21 April 2024 sebanyak 48 orang remaja putra dan putri menyaksikan iman percayanya di gereja HKBP Kuta Barat Partalitoruan Resort Kuta Barat Distrik 2 Silindung Tapanuli Utara. Sebanyak 48 orang remaja putra putri diterima menjadi satu jamuan dalam perjamuan dalam jamuan Allah. Gabe sapanganan di harajaoni debata. Bapak puluh alu halak torok niaka kaposo bawa boru baka dongjokon hapor seon nasadario di gereja HKBP Kuta Barat Partali Toruan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara ikuti siaran kami dari Tarutung Rura Silindung HKBP Kuta Barat Partali Toruan. Cuma horasi rasa mate, dungi lehono kumatu hotu kepala hamaluan. Para iwan mahata di kebatan lagi nuruhan mi, aikido hamaluan. Dan orang tua pasu-pasu siap Tuhan yang bata akan tayi dengan Yesus Kristus Kudusin berbahagia. Sepalang di Tuhan yang bata merahu jalan dari kubu yang mana mau berdua Amin. Hata si paiwat disipati Sepania Sabara sudah dipesal men 140 ayat 2. Pujioku majahoba saleling au mangulu. Saye dihonok kudo debatak ku saleling adung do piau. Sai bucu mahorasi rasa mate. Dungi lehonok matu hotu pal hamaluan. Parang ihon mahatan di debatan agi duruhon mi. Ai ido hamaluan. Hata si paiwot di sidina kesia Kuta Barat. Tersurat di pasal men 26 ayat 2. Saya ende honok kuma aka asing rohani jahoba sa leleng lelengna. Saya popoto honok ku papoto honok di pamatak kuma asik dongan mi marsuduk suduk. Saya bercuma horasi rasa mate. Dungi le honok kuma tuhotuk pal hamaluan. Parang ihon mahatan di debatan lagi nuruhon mi. Aido hamaluan. Jaluhan nama pasu-pasu siat Tuhan di kata anak saya itu anak Yesus Kristus untuk kita berdia. Saya di depan ini mahu merawat anda. Jalan berbuku ini mahu terpahu nasa anda. Amin. Kata si paiwat di si Rumiati Mentari Kuta Barat. Saya bercuma horasi rasa mati. Dungi lehono kumatu hotu pal hamaluan. Para nihon mahata nagiluruhon mi, ay ido hamaluan.
pikiraki. Saya bercuma hora sirasa mate. Dungile honoku matuhotuk palha meluan. Parang ingon mahata di debata nabi nuluhon ni. Ay idu hamaluan. Jalur kamu masuk masuk sih Tuhan di mata amat saya doa nabi itu berbeda. Saya memang itu hamil malam dan malam. Jalur kamu itu hamil pada malam dan malam. Amin. Apa si paingot di si Jalurani Elizabeth si Manulang? Di mana tersuara di pasal 50 ayat 27. Malam isi nama pelehon hamulia teon. Idu napa sama pau. Dalam apa yang lapang. Asa hupa tujuh di ibana atu waun. Saya pun cuma orasi rasa mate. Bumi lehon aku matu waktu pas. Sarangi on mahala di batan lagi berhormi. Hai idu hamulia. Orang yang mahatan di debatan Nabi Nuruhami, Aido Hamulwan. Puji Hamuma Jahoba, bari tahun Hamuma guarnai, pabo tohon Hamuma nani tonga-tonga niak kabangso. Jaru Hamuma pasu-pasu siatu berdebata anak saya itu anak Aziz, untuk diberbadia. Saya dengan Ima Hamuma Raulat Raja. Jangan dari perguruan mahamupat baru nasa dari Tuhan. Amin. Surat di salib Tesalonika 5 ayat 10. Mandok mulia di mahamusia la saluhutna. Aikido di pangido di batasian hamu. Marhite dite Kristus Yesus. Saya buju maho rasi rasa mate. Dungile honom kuman Tuhan tupal hamuluat. Parang iwan mahatan di batan nabi nuruhami. Aido hamulwan. Jauh kamu mempasu-pasu siatu berdebata anak saya itu anak Aziz untuk diberbadia. Saya dengan Imam Marlaulat saja. Jangan dari perguruan Imam Upat Baru nasa dari Tuhan. Jauh kamu mempasu-pasu siatu berdebata. Thank you.
Suara